Di tengah jadwal padat di Paris, kontingen Indonesia tetap menyempatkan diri melakukan salat Jumat di masjid terdekat. Tak hanya itu, doa bersama juga digelar untuk kesuksesan atlet-atlet Indonesia. Sebagai upaya mendukung tim Indonesia yang sedang berjuang di Olimpiade, CDM Indonesia Anindya Novian Bakri bersama Sekjen NOC Wijaya Nuradi dan Duta Besar Indonesia Muhammad Umar serta perwakilan cabang-cabang olahraga menggelar doa bersama di Rumah Indonesia Jumat siang. Selepas menggelar makan siang bersama, para stakeholders olahraga tanah air ini juga menggelar sholat Jumat bersama sekaligus memanjatkan doa untuk keberhasilan tim Indonesia di ajang Olimpiade ini. Kita berdoa karena kita memasuki waktu-waktu yang sangat penting. Dan ini kita mengharapkan mendapatkan prestasi yang tinggi, medali baik dari badminton ya maupun juga ada panahan, ada juga ini panjat tebing dan juga angkat besi. Nah, tentu tidak melupakan besok Zohri akan lari. Dalam Olimpiade ini bisa diberikan kekuatan, diberikan semangat dan juga tentunya dikaruniai keberkahan berupa kemenangan dalam perjuangan ini. Itu yang kita harapkan bersama. Dari Paris, Prancis, Faisal Krep, TV One mengabarkan.